Selamat pagi sobat Solsitani. Ini kita mau belajar menanam padi tapi menggunakan teknik baru, yaitu teknik sebar. Nah, gimana kelebihannya, yaitu 1 hektar cuma butuh 7 kg benih padi. Nah, itu sudah dipraktekkan. Segera aja sini. Nah, ini ditabur. Pertama kita siapkan lahannya, yaitu di traktor seperti biasa sampai jadi seperti ini. Yang kedua, air dikeringkan, jangan sampai ada menggenang air. Yang ketiga, kita siapkan galon, yaitu fungsinya galon itu untuk membuat jalur atau parit kecil nanti yang akan ditarik, nanti akan dipraktekkan. Ini lagi proses penaburan benihnya. Benih tidak boleh terlalu panjang akarnya. Oke, ini kita lanjut lagi. Itu ini bambu, fungsinya untuk membuat pancer. Nanti yang untuk kita bikin jalurnya untuk parit. Ini kita ambil 2 meter jaraknya. Nah, ini proses penaburannya ini. Coba ada teknik tertentu, yaitu menaburnya ke atas. Kelihatan kita ini jadi nggak begitu rapat. Nah, ini yang harus keahlian menebarnya. Nah, nanti pas udah tumbuh, baru kita ada perlakuan untuk penjarangan biar tidak terlalu rapat, dan yang bagian-bagian di mana padi itu enggak tumbuh atau dia enggak kena sebaran, itu nanti dipindah ke situ. Ini kan ada banyak keong ya, kawan-kawan. Nah, nanti ini bisa disemprot menggunakan pestisida yang moluskasida itu ya, untuk keong. Bisa pakai organik ya, diambilin itu. Oke. Sip. Nah, ini untuk membuat parit-paritnya, untuk bikin logonya. Fungsinya untuk membuat parit irigasi untuk pembuangan, untuk biar airnya ke situ. Jadi yang buat sebaran itu
masih kering kayak gini. Nah, terus fungsi lain itu nanti kalau keongnya banyak, dia bisa keongnya akan ke situ biar terfokus ke intinya. Kalau untuk legowo ya terserah yang ingin membuatnya, itu ukurannya berapa, mau 2 meter, 3 meter atau berapa. Teknik pembuatan paritnya lebih murah, lebih efisien, pakai galon di air. Terus.